langit tanpa sepadan ni, apa-apa semua viral berlaku. Kan? Tak mengerjakan solat, tak berpuasa, tak mengeluarkan zakat, tak mengerjakan haji, meninggalkan apa yang Allah suruh dan melakukan apa yang Allah larang. Tapi dia orang kata, kelakuan kamu ni bukan cara Islam lah. Marah ni. Dia tahu apa. Tapi mereka sebenarnya tak bersama-sama dengan orang yang beriman. Kelakuan mereka itu langsung tak menggambarkan mereka itu dari kalangan orang-orang beriman. Kelakuan mereka langsung tak nampak. Mereka kata mereka mengaku adanya hari akhirat, tapi kelakuan mereka menggambarkan mereka sebenarnya yang tak percaya adanya hari akhirat. Hidup ni mesti enjoy, hidup ni mesti gembira. Bila lagi kita nak bergembira? Waktu kita hidup je lah. Mati esok tak ada apa lah. Haa, luar. Dia yakin bahawa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang kita perlu gunakan semua maunya untuk berseronok dan bergembira. Dia lupa dunia ini sebenarnya tempat singgah yang sementara. Dulu-dulu dalam khutbah selalu khatib memperingatkan dalam khutbah kedua. Dulu-dulu ni tuan zaman, dulu-dulu zaman kita kecil tu, dia kata apa kalau bahasa Arabnya, a'lamu anna dunya hiya darul maqar wal akhiratu hiya darul mamar. Pemahamnya apa? Itu bahasa Arab. Bahasa Melayu dia, ketahuilah tuan-tuan bahawa dunia inilah tempat tinggal yang sementara sahaja. Akhirat jualah tempat tinggal yang kekal buat selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita sama-sama memperbanyakkan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya yang diperintah Allah SWT, inna Allah malaikatahu salluna ala Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kan? Kan tu tengok. Dulu-dulu waktu itu dulu sebut benda ni. Sekarang mana ada lagi? Tak ada lagi. Jadi khatib tiap-tiap minggu peringatkan kepada masyarakat, dunia ni tempat tinggal sementara. Sekaya mana kita, semewah mana kita, sesenang mana kita di alam dunia ni, alam dunia ni hanya sementara. Yang kita nak duduk, alam yang kita nak duduk buat selama-lama ni adalah alam akhirat. Dunia ni tempat kita menanam saham akhirat. Apa saja perbuatan kita kalau boleh biarlah ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta minum ni pun kalau boleh, bismillah. Hatta kita minum ni sekalipun kalau boleh dia ada pada darat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi puak-puak ni, orang-orang ni dia tak percaya. Sebenarnya dia sebut, kalau bahasa orang sekarang dia kata sebagai retorik. Tuan ini sebut saja. Tapi perlakuan realiti sebenarnya tak menggambarkan mereka ini percaya adanya alam alam akhirat. Mereka itu mencuba-cuba nak menipu Allah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin. Cara dia itu, mereka nak tipu Allah, tipu Nabi, tipu orang-orang beriman. Ini cara orang-orang munafik. Mereka cuba menipu Allah. Apa cara mereka menipu Allah? Mereka nak cuba tipu Allah, mereka menzahirkan keislaman mereka dan menyembunyikan kekufuran mereka. Kan? Orang di
kita kata apa, kulit lain daripada isi. Kulit nampak cantik, isi dalam busu. Kulit nampak lain, isi nampak busu. Isi bila belah nampak isi ya busu. Kulit cantik. Mereka nak tipu Nabi SAW. Ini cerita orang munafik di Kota Madinah. Kerana mereka sedar mereka jadi kekuatan untuk menentang Nabi SAW dan orang-orang para sahabat Ridwan Allah alaihi. Maka mereka mengambil pendekatan berpura-pura di hadapan Nabi. Depan Nabi sepijak semua tak mati. Bila belakang Nabi, mereka bersama-sama, mereka di kalangan mereka, mereka panggil Muhammad. Mereka sebut Yathrib. Depan Nabi, kami bertuah kerana Tuhan berada bersama-sama kami di bumi Madinah. Wah. Itu depan Nabi, kami bertuah kerana ada sahabat-sahabat dari kalangan orang Muhajirin yang seagama dengan seakidah dengan kami. Oh. Bila dia bersama-sama dengan dia, dia sebut Muhammad. Kita cakap depan Muhammad tu saja je. Nak ambil hati dia, nak ambil jiwa, nak beli jiwa dia. Jangan dia nampak kita ni benci pada dia. Sebab kita suka Muhammad. Muhammad ni orang luar. Tak layak Muhammad duduk di bumi Yathrib. Haa, luar. Tak layak orang-orang Mekah, orang-orang Muslim Mekah duduk di bumi Yathrib. Mereka tu pendatang. Pendatang tak pada izin kita. Haa, rupanya parti pun ada zaman Nabi. Parti pun ada. Orang menerbit kata orang-orang sahabat-sahabat Muhajir itu parti. Pendatang izin, pendatang asing kapal kata izin. Tak ada ni tempat buka dalam surah Al-Ahzab buku surat kedua. Orang taklah dedah kata belah mereka. Mereka sebut Yathrib, Ahlah Yathrib. Orang-orang Muhajir itu tak layak menjadi penduduk Yathrib. Dia sebut Yathrib. Tapi depan Nabi mereka sebut Madinah. Belakang Nabi bersama-sama mereka, bumi ini, bumi kita, bumi Yathrib ini, kita yang punya. Tu wangai orang menafik. Nak jumpa tipu Nabi, nak jumpa tipu, tipu orang-orang beriman. Caranya menipu, iaitu mereka nak mengelirukan orang lain. Sebenarnya amat berat bagi mereka nak melakukan perintah agama atau meninggalkan larangannya. Tetapi oleh kerana mereka terpaksa bergaul dengan orang-orang beriman, kalau kebetulan nampak orang, dibuatnya ketika itu seperti orang mukmin. Tetapi bila telah berada seorang diri, kembalilah semula mengikut kata hatinya. Masakan Allah yang maha mengetahui daripada tipu. Orang yang seperti ini sebenarnya telah menipu diri sendiri dengan cara mereka sedari. Haa, nampak? Ya. Kita kira perbuatan mereka tu boleh menipu Allah. Tapi Allah Ta'ala maha mengetahui ya. Sami'un Ali, maha mendengar lagi maha mengetahui. Mana boleh Allah Ta'ala ditipu oleh manusia. Allah Ta'ala tu maha mengetahui apa yang ada dalam buat kita pun Allah Ta'ala tahu. Apa yang ada dalam hati kita pun Allah Ta'ala tahu. Ya'lamu ma bisudur. Dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut, dia mengetahui apa yang ada dalam hati-hati manusia. Apa yang akak-akak pandang dalam pandang bersaya, dalam hati akak-akak berkata,